BTN Kodam 3 di Kecamatan Pacerakang merupakan salah satu pemukiman warga di Kota Makassar yang selalu menjadi langganan banjir. Sudah puluhan tahun warga di kompleks tersebut mengeluhkan bencana banjir yang tak kunjung teratasi. Cuaca ekstrim yang terjadi pada Jumat lalu mengakibatkan banjir di sejumlah titik di Kota Makassar. Salah satu yang terparah yakni di BTN Kodam 3, Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ini. Setiap musim hujan, pemukiman yang dihuni oleh ratusan kepala keluarga ini selalu terendam banjir. Ratusan rumah warga terdampak dan membuat sebagian besar penghuninya harus mengungsi. Menurut warga, sudah puluhan tahun kompleks mereka tidak pernah lepas dari bencana banjir. Bencana alam tersebut tak pernah teratasi dan membuat warga sekitar sengsara. Banyak warga merugi setiap banjir datang, mulai dari peralatan rumah yang rusak, barang elektronik, kendaraan, hingga aktivitas warga sehari-hari yang harus terhenti karena banjir. Hal itu pun berdampak pada penghasilan mereka. Inilah nasib yang saya alami di sini. Barang-barang saya banyak yang rusak, termasuk ya kulkas, mesin cuci yang sempat didapat air selesai. Nah, sekarang saya sudah tidak memiliki mesin cuci lagi karena rusak. Jelas yang rumahnya yang di bawah, kalau ada macam kursi, tempat tidur apa, sudah agak susah diselamatkan. Walaupun di alas harus cukup mengalirkan tinggi. Jadi kebanyakan kasihan barang-barang yang rusak, seperti televisinya, kulkas, dan sudah banyak warga juga yang mengungsi. Banyak, ini secara rata-rata. Tak banyak yang bisa dilakukan warga saat musim penghujan datang. Mereka hanya berharap pemerintah bisa benar-benar memikirkan nasib mereka agar bisa hidup lebih aman dan nyaman. Wahyu Saputra, Celebes TV.